Baik, selamat pagi Tribunnews dan juga Mr. Surya. Kali ini saya berada di Polres Malang melihat program Balik Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh Polres Malang pada hari ini Jumat 28 April 2023 dan nanti akan diberangkatkan langsung oleh Kapolres Malang AKBP Putu Kolis pada hari ini. Mudik ini sebagai program dari Polres Malang dengan berbagai tujuan mulai Jakarta, Cikampek, hingga Bekasi dengan total 5 kendaraan, 3 bus dan 2 minibus dan akan diberangkatkan langsung oleh Kapolres Malang pada hari ini dan para pemudik sudah memasuki bus dan kali ini akan diberangkatkan langsung oleh Kapolres Malang. Nampak para pemudik sudah memasuki bus, masing-masing bus. Nampak petugas juga mengecek para penumpang. Total ada 150 pemudik dari Malang. Mereka akan diberangkatkan dengan berbagai tujuan mulai Jakarta, Semarang, Cikampek, Rembang, Kudus. Dengan total 150 warga Kabupaten Malang. Demikian informasi sementara yang dapat kami sampaikan dari Polres Malang, Surya Arema Purwanto melaporkan.